الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sunnah dijazam dan sunnah membaca doa iftitah. Apa hal? Aqiyam atau faslun. Faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal, satu perceraian daripada perbahasan yang lalunya, ialah tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram atau niyak kali. Niyak asalnya. Takbiratul ihram, betul dah. Takbiratul ihram. Nak calon gapo fasa ni ni? Bermula syarat qiyam, iaitu qiyam tu membetul akan tulang belakangnya nya musalli. Rukun semayangnya seterusnya ialah qiyam. Tapi hak sebenarnya niat duduk dalam takbir. Takbir tu mesti dalam qiyam. Dia kira seketak tu sebenarnya. Bukan maknanya orang panggil kena niat dulu. Lepas niat baru takbir. Lepas takbir barulah berdiri betul. Tak usah semaya lagu tu. Kalau baca sendiri buku boleh jadi pasal lagu tu. Pertama niat, niat mula. Aku semaya fardu isyak. Lepas tu ke apa? Allah. Takbir. Allahu akbar. Sambil-sambil duduk pun boleh. Lepas tu, baru berdiri, bangun caca berdiri. Bukan makna gitu dah. Walau bila hak ketiga dah, qiyam. Tapi kira-kiranya, syarat sah niat di dalam takbir. Syarat sah bagi takbir mesti berlaku ketika mana qiyam, berdiri. Maka sebab tu tak boleh. Orang panggil kita nak cepat-cepat ni, takut tak ada rakaat dengan tu imam ni. Berlari kita, cang-cang-cang-cang berlari, pak lembah anak kaki kereta, sambil-sambil tunduk tu, Allahu Akbar, selalu dah. Tak sah tu. Jadi orang lorak-lorak tu. Gaduh-gaduh, takut tinggal rakaat. Tu imam rokok dah. Dia lari laju, lari pak, letak. Gembah anak kuaci tu sambil-sambil tunduk letak anak kuaci tu, Allahu Akbar, selalu dah. Sah tak? Tak sah. Kenapa? Kerana takbir dia tu tidak berlaku dalam qiyam.
tu mesti orang panggil berlaku takbiratul ihram tu ketika mana berdiri. Nah, ha, kalau gitu bermula syarak qiyam. Gapo dia qiyam ni, bahasa Arab qiyam ni, iaitu qiyam membetul akan tulang belakangnya. Ha, mana berdiri betul. Ha, gitu lah. Nah, tu. Diri sungguh, diri betul. Nah. Dan jika lautu ghayah pada kata betul, tulang belakang dia makna berdiri betul. Dan jikalau dengan bersandar ia musalli kepada sesuatu sekalipun. Nah. Walaupun dia berdiri itu dia bersandar di dinding. Kita kata soh belakang sekali itu dekat dengan dinding. Nyandar, tak apa. Boleh. Itu ni. Tak dia kata dinding tu cabut lah bawa jatuh belakang. Tak apa. Noknya orang panggil berdiri betul tu lah belakang. Walau nyandar dinding pun tak apa. Nah, tu menyandar tiar buat apa? Itu raya tu. Nak hingga masalah. Takut kita kata, oh berdiri, nak berdiri betul-betul. Tak boleh tokak dengan gapo-gapo, menyandar dengan apa-apa. Dah. Bersandar sekalipun. Dan jikalau dengan bersandar ia musalli kepada sesuatu. Ikutlah dinding ke apa. Atau, nak ada lagi sekalipun duduk belakang. Atau, dengan atoh pada kata dengan bersandar mana, dan jikalau dengan berpegang ia musalli atasnya, atas sesuatu dia tukak ke mana, cakap tua-tua kan, tukak tengok sebelah ni pak jenis besi gitu mak, ha oh, dia pegang gitu bila-bila cacat, ha sok tak ada apa boleh tu tengok. Atau dengan dipegang orang akan dia musalli. Atau berkata dengan bersandar lagi. Yani, dan jikalau dengan dipegang orang akan dia musalli. Mana abah kita tu tua sangat dah tak agak. Kata, aku ni kalau mu tak pegai aku nak semaya ke buah beleping. Kalau kita pegai lah ke mana apa? InsyaAllah lah boleh teguh semaya berdiri tu. Kita pun pegai dia. Duk apa? Duk tolak dia gitu dah ni, takut dia reboh, duk pegang dia, pegang ramai-ramai. Dia semaya boleh berdiri. Sah. Asal kata nama berdiri. Dah. Sekalipun mana? Memadalah ia qiyam, ia berdiri, memadalah ia qiyam tu nak tafsir bagi sekalipun. Apa makna sekalipun? Memada, yakni sahlah ia qiyam. Sah tu qiyam. Tuh, ini rukun pada sembahyang fardu ni. Nah. Ni hak banyak orang tak cakna ni, tak perhati, tak halusi. Tuh. Dia kira dia tak boleh rakaat duduk teguh. Tak boleh itu. Dia kira dia tak boleh sujud duduk teguh atas kursi, tak boleh. Selagi mana dia boleh berdiri, selagi tu dia kena berdiri. Nah. Bukan tak boleh langsung sembahyang atas kursi ni. Nah. Tapi selagi mana orang panggil dia boleh berdiri. Lagi pula qiyam-qiyam ni orang panggil rukun mustaqil lah. Mana rukun suku sakat, rukun asing. Artinya kalau kita tak boleh buat rakaat, berdiri boleh, tetap kena berdiri. Kita tak boleh sujud, berdiri boleh, tetap kena berdiri. Jangan kita tak boleh sujud, semaya duduk dah. Jangan. Hak mu tak boleh tu ke apa? Sujud, lepas tu berdiri, berdiri boleh. Apa semaya duduk? Hak tak boleh sujud, sujud kok tak boleh. Berdiri boleh tak? Hak berdiri boleh, boleh berdiri. Wajib kena berdiri. Ni semaya wajib ni, lagu tu lah. Tak sama dengan semaya sunat. Nah, ada pun semaya sunat tu, sunat berdiri. Tu. Jadi kalau orang panggil semaya sunat, kita mampu berdiri, tapi malah nak berdiri, nak duduk. Sah tak? Sah. Cuma pahala kurang je lah. Nah, tu kenapa? Karena berdiri tu penat pada duduk. Maka pahalanya kurang lah. As-sawab ala qadri ta'ab. Nah, pahala tu di atas qada kepenatan seseorang ala sabil ghalik lah, atas jalan ghalik. Bukan makna penat tu banyak pahala, semesti banyak pahala, tak semesti lagi kalau tak ikhlas tak ada pahala juga. Nah, tu penat-penat wa amai ibadah akhirat esok tu kan. Haba amman tura, debu berterbangan ada kan. Nah, dalam Quran Allah Taala cerita tu, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sengkau dapat pahala banyak, maka kami jadikan debu berterbangan. Tu. Jadi kau indah kata as-sawab ala qadri ta'ab ala sabilil ghalibi.
Nah, pahala tu di atas kodar kepenatan, atas jalan golik. Apa goliknya? Kalau orang tu penat banyak buat amal ibadat, maka pahala banyak lah. Ah, tapi mesti gitu kah? Tak mesti, bergantung pada ikhlas tak ikhlas pula lah. Kalau tak ikhlas, penat lagu mana pun saja, sia-sia. Itu dapat orang panggil apa? Illa sahru wa ta'at. Nah, melainkan jaga dan penat saja. Ada ke? Tu tengok. Jadi kalau semaya sunat tu kita malah nak berdiri, nak duduk. Sah tak? Sah, tak apa. Tu semaya sunat. Dah, sebab tu. Nah, kadang-kadang kita tengok ada. Kalau di pondok-pondok kat tutup guru, dia malah nak bangun nak semaya sunat. Ya semua, duduk gitu. Allah, duduk iftirash tu kan. Allah, semaya boleh duduk. Sunat, tak apa. Oh, tadi mampu berdiri. Ini semaya sunat, tak ada hal. Sebab itulah semaya sunat ni, dari. Tak ada alasan sebenarnya kalau seumpama terawih 20 rakaat atau penat 20. Penat muka mudi, lalu terus duduk. Nah, duduk penat ke? Tak penat. Nah, cuma malu atau malu. Orang lain diri lah ke. Kita seorang duduk. Lepas tu, daripada tak buat selalu lah. Daripada, tak kena gitu. Sebab tu, malayu teraku kuluhu, layu teraku juluhu. Benda hak kita tak boleh buat belaka, kita jangan tinggal belaka. Tak mampu berdiri, kita duduk lagi ya. Nah, sebenarnya kira-kira tak ada lah orang panggil alasan lapar ke gapo. Mungkin semai sunat ada 20 rakaat. Boleh duduk lah. Boleh duduk straight tak apa. Nah, kadang-kadang tu imam kena teratas ting ni biar makmum tu tak malu. Hal tu. Tu. Kita nak cerita tak mau kan? Sama kita budak-budak mula. Sama jadi tu imam terawih dulu. Dulu di masjid tu. Memang. Habis lapar tu kan? Tinggal tu imam tu bila dua ekor senyap situ. Habis pakat lagi belakang duduk. Pakai colek ke dah. Atau pelik orang apa ni. Wano eh. Nah. Kita nak tazkirah. Mungkin kita budak lagi nak tazkirah. Nah. Lagi. Dia buat pelik sekali. Nah, esoknya tu semuanya terawih. Duduk seterik. Rakaat pertama siapa habis 20 rakaat. 23 rakaat dengan witi-witi duduk. Kanu makmu. Tak tubik kamar oleh tu. Apa? Nak jaga tanya tu imam apa semuanya duduk. Sakit lutut ke apa ni. Sudah semuanya dia mari. Nah, tu imam apa semuanya duduk seterik. Sakit kan? Dah sehat. Sehat apa duduk. Tapi apa tak boleh kan? Tidak tak boleh. Kata dah jahil. kata dah jahil. Tidak tak boleh. Tak boleh buat apa. Kalau semaya sunat tak apa. Semaya wajib baru tak boleh. Mula kutu. Baru tahu. Ustaz duk mengajar. Lari kelip duk kedai kopi. Tunggu isyak masuk bawang angin masjid. Padanya bodoh tu. Nak tiri. Tak tahu kau. lepas pada tu kak. Lepas lapai. Tak ada waktu baik. Duduk. Ayo tak malu ke lah. Nah, aku kata email tra-testing dah. Tu. Sebab kadang-kadang tu orang panggil pengajaran dengan kelakuan tu lebih jelas daripada pengajaran dengan lidah. Nah, dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Nah, pengajaran dengan perbuatan tu lebih kuat daripada pengajaran dengan perkataan. Sebab kata kita duk cerita ke orang semaya sunat ni tidak wajib, tidak rukun berdiri, hanya sunat saja berdiri. Bila-bila nyandar dinding tu mengatur tu apa nak dengar mana tadi ni. Masuk tak masuk dalam telinga dia. Tapi kalau terlatak buat praktikal, kemah lalu. Nah, sebab tu orang mengaji teori tak kemah. Nah, dia ngaji bak orang elektrik ke apa. Tahulah, tapi tu kata gue pasal ya diri bengong. Tahu waya ya. Nah, tapi orang tu tak ada mengaji universiti, tapi dia mahir praktikal ni pasal wiring ke apa. Tak ada siji pun boleh pasal apa tu. Ah, tu kan apa? Praktikal tu lebih akwa daripada teori. Nah itu. Dilalatul praktikal akwa min dilalatil teori. Baik. Nah, jadi semaya wajib lah. Semaya wajib ni rukun mustaqil lah dia panggil. Nah, rukun suku zakat, rukun asing. Apa makna rukun mustaqil? Artinya kalau kita tak mampu buat hal lain, tak sabit dengan qiyam, tetap wajib kita kena qiyam. Sehingga kita tak mampu, barulah dibenarkan duduk. Itulah kutu.
dah. Nah, jangan terus duduk. Ni jalan jak mang itu tak pun duduk sampai dem tak pun kata kasi Allah. Semai apa? Semai wajib, semai fardu. Tak boleh itu. Jalan tak mampu, mampu jalan. Tapi saya ustaz tak boleh berdiri lama. Lama tu tak boleh, sementara boleh dah. Sementara boleh kena sementara. Nah. Sementara boleh kena sementara. Mana pada mana hang kita mampu berdiri? Letaklah kursi sia-sia. Lama nak huyu baru nak cari kursi, batallah semaya. Memanglah kita tu tak mampu nak berdiri lama. Nah. Tapi tak boleh terus-terus apa? Ha, hatuk jubu tahi atas kursi juga. Allahuakbar. Alah itu. mampu berdiri sekadar mana? Sekadar tu wajib kita kena berdiri. Nah, siap dah kursi duduk belakang ke mana. Nah, tak si kursi pun duduk bawah tak ada hak. Nah, tapi kadang-kadang orang tua-tua ni tak juga duduk bawah. Sakit lutut pula, maklumlah. tu jadi bila ada kursi tu sebab apa? Orang tua maklum. Nak duduk iftirash tawarruk, kaki lutut. Nah, jadi pakai kursi. Tapi boleh tak tunggu duduk kan? Tak boleh. Semampu mana dia berdiri, wajib kena berdiri dulu. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampu lagi. Fatihah, mampu lagi. Betul imam baca surah, sudah huyung lah. Tika tu barulah. Pak, letak punggung atas kursi. Boleh kan? Semain duduk tika tu. Itulah itu. Bukan tu, pau hatuk punggung lalu redak. Itu habis. Tapi lalu semain sunat hatuk punggung lalu tak apa. Semain sunat tak ada hal. Itu. Cerita ni semain wajib. Baik. Jadi berdiri-berdiri ni walaupun menyandar dinding kau atau bertukar dengan apa benda kau atau orang jauh kakak kita, jauh pegang kita tak suri jatuh, soh belakang asal nama berdiri. Habis. Dan jika tiada kuasa ia musalli tak mampu, tak kuasa tu makna tak mampu lah, tak arak. Nah, tu tak mampu, tak arak, tak arak cetong. Dan jika tiada kuasa ia musalli, tak mampu ia musalli berdiri betul, maka tu jawab bagi jika, maka wajib ia musalli berdiri qadar sehabis-habis kuasanya nya musalli. Tadi kita sebut dah. Nah, bukan dan jika tiada kuasa ia musalli berdiri betul, maka duduk terus dah weh musalli. Bukan. Maka wajib ia musalli berdiri, wajib lagi berdiri. Tak mampu berdiri, wajib lagi berdiri. Tapi berdiri qadar mana? Qadar setakat sehabis-habis kuasa, sehabis-habis mampu, sehabis-habis roknya nya musalli. Sehabis-habis rok. Tu semaya wajib lagu tu. you bukan kata tak mampu nak berdiri. Tak mampu bila? Tak mampu jagi. Ada qadar dia tak mampu tu. Nah, terus duduk. Tak usah semaya tu. Ni jaga-jaga ni. Nah, anggap saya tak kau orang tua-tua. Kadang-kadangnya. Nah, tu. Jangan tubuh duduk pak cik. Pak cik tadi berjalan nampak air gagah kala. Nah. Berjalan lagi nak masuk masjid tu ada kuih depan tangga masjid tu duk puak makan boleh berdiri boleh pula. Bawa masuk masjid hatuk punggung atas kursi lalu dah Allahu akbar. Tak boleh gitulah pak cik. Rukun ni rukun mustaqillah ni ayat dia. Kalau tak mampu pak cik berdiri betul, qiam tak mampu nak buat sepenuhnya, maka wajib ia musalli berdiri qiyam qadar sehabis-habis kuasanya musalli. Habis. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Ni langsung tak boleh. Mana yang mari masjid tu pun orang usul dengan khanda. Tidak dengan khanda lah. Dengan kursi, dengan lembek. Kau kapa lah. Nah, mana yang tak mari masjid dah. Kalau tak sakit dah guna ni. Nah, duduk di rumah dah. Tak boleh berdiri langsung. Nah, tu dia sendiri. Pun pakai kursi roda ke guana ke. Nah, nak bangun tak boleh. Nah, tak boleh nak bangun langsung. Sikit pun tak mampu. Qada takbiratul ihram pun tak boleh. Itu mana sekali-kali al-battatah dia panggil. Langsung tidak boleh. Dan jika tiada kuasa, tidak mampu berdiri sekali-kali, yakni langsung tidak mampu, lagu mana misal dulu? Seperti hasil dapat jadilah baginya musalli
dengan dia, yakni dengan sebab, dengan tubau sababiyah dia panggil, dengan dia ini dengan sebab berdiri, masyakoh. Masyakoh di mana? Kepayahan. Tapi masyakoh yang sangat, masyakoh benar-benar susah sangat-sangat. Diri kat lepoh selalu dah, tak boleh rasa. Nah, itu masyakoh tu maknanya kepayahan, kesusahan yang sangat, masyakoh yang amat sangat. Kalau masyakoh susah juga, tapi kalau ada orang mari tolong, mari pergi ke tepi ke ataupun ada tukar ke, boleh, ada penyandar dinding pun tak apa, tetap boleh berdiri orang panggil kita. Nah, ni orang panggil tak boleh rasa masyakoh yang teramat sangat. Kalau orang pegang pun, orang tu balik dengan dia degem, berat-berat oh, berat sangat. Tak boleh rasa nak berdiri. Itu seperti hasil yang ini dapat baginya, bagi musalli, dengan dia, dengan berdiri ini, dengan sebab berdiri itu, oleh masyakoh yang sangat. Dapat masyakotul, masyakoh ni maknanya kepayahan yang sangat. Setara mana sifat bagi masyakoh yang sangat tadi itu, yang menghilang ia masyakoh akan khusyuk dan khudur hati. Kalau mengaya tak khusyuk lah. Nak khusyuk mana? Nak tumbai tak mau? Tu nak jatuh tak mau? Tak ingat lah jadi takbir kok. Kalau baca gapo tak tahu apa. Nak huyu nak jatuh. Itu. Menghilang ia masyakoh, ia kepayahan akan khusyuk. Khusyuk ini khusyuk syariat lah ni. Khusyuk dengan makna ingat setiap apa yang kita hijau dalam semaya kita. Itu khusyuk syariat. Ya khusyuk ni kita cerita semua, okay? Ada beberapa martabat. Khusyuk syariat, khusyuk tarekat, khusyuk makrifat, khusyuk hakikat. Itu duduk sama tu. Khusyuk kita ke syariat ni, kita semaya tu kita ingat perbuatan kita. Allahu Akbar. Dalam hati tu ingat, ingin takbiratul ihram, rukun qawli, kena dengar di telinga sendiri, jangan duduk melawan, tengok orang lain. Dalam tu kena sedar kita duduk semaya ni, bukan duduk makan duye kau duduk baca sat khabar ke dah. Tu tahu. Semaya gapo zuhur ni 4 rakaat, jangan duduk dah 14 rakaat jangan. Kena ingat Allahu Akbar. Satah dulu, jangan tu sambut Allahu Akbar kabira walhamdulillah jangan. Tu sunat Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ada lima tempat sunat ya. Gitu, lima syarat sunat kalau panggil baca doa iftitah lepas dah. Lepas tu Fatihah rukun qauli. Kena baca dengan betul. Yang duk semelah jangan. Ni rokok ni rukun fi'li. Kena wif betul orang panggil tulang belakang rokok. Tu jangan duk nonggeng gitu jangan. Kena ada tumak nino dalam rokok. Koda subhanallah tak apa dah. Ingat. Ni rakaat pertama baru ni. Ada 3 rakaat lagi. Itu. Kita ingat benda kita buat dalam semaya tu khasyuk tu. Jangan sapa rakaat aku gapo. Tak khasyuk tu. Itu kayak banyak kita kan itu ni. Amma ya Allah kebar. Allah pala dia ingat nasi kapu tu. Habisnya kata begolah amma dia begol sawalah akan sedak singgah pula ni. Mari ingat habis kata rewo ingat. Tarikh vaksin yang kedua dah lagi ni, sudah bila apa? Kau berapa ni? Sudah itu tak khusyuk tu. Jangan bimbang, jangan duk batal lalu. Ada cara dia kata ni. Ambil hak yakin, mana? Kita syok hak berapa kita? 3 ke 2 yakin 2. Syok tu 3. Maka bina atas 2. Kalau zuhur kan? Ada 2 rakaat lagi kena nampak. Jangan 3 ke 2, 3 ke. Itu bergerak tu lah kata. Biasalah tu sebab tu syariat tu. Saya jaga lah muka kita ke syariat ni. Kadang-kadang tak khusyuk. Lupa teringat kau tu. Kadang-kadang duk mengajar kau. Nak mengajar kau tu teringat. Saya nak cakap gapo apa. Lupa lah rakaat semaya. Tu tak khusyuk. Mana kita tu orang tidak khusyuk. Walau martabat syariat pun kita tak lepas. Jangan duk cakap lah martabat kau tinggi lagi tu. Tu martabat apa khusyuk syariat tu, khusyuk syariat ingat tiap apa dia buat kerja dalam semaya, apa dia panggil hubung kait kerja dalam semaya tu dia ingat, itu dia panggil khusyuk syariat. Khusyuk oleh tarekat ni ialah lebih daripada syariat lagi. Ingat gapo dia buat kerja dalam semaya, lagi pula
tadabur setiap patah-patah apa yang diucap dan menghayati setiap apa gerak-geri yang dia gerak dalam semaya. Di bukan bukan saja tu nah akak tangih nah nah bukan duk semua akak tangih tempat-tempat ada akak tangih nah pas dia baca ayat gapo tu dia tadabbur tadabbur makna mungkin duk baca terjemah hai bukan ah itu orang panggil orang martabat tarekat martabat makrifat ni pula nah munajat dia dengan Allah Taala dalam semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Tuhan jawab gapo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengar Tuhan jawab gapo. Orang tu bukan dengar Tuhan jawab bunyi suara dah. Nah, itu orang panggil orang hak duduk di martabak dia lah tahu. Siapa yang tak duduk situ tak tahu. Nah, malam yazuk, lam yaz, ya deri. Siapa tak kecak, ya tak keti. Nah, tu. Kita boleh cerita hidup-hidup lah. Martabak hakikat tu tak rasa dia yang semayang. Mereka Allah yang menggerakkan gerak-geri dia semaya. Oh, tergelar dia dalam laut. La haula wala quwata illa billah. Aduh. Ha, jadi khusyuk ni khusyuk hak martabat syariat juga dah. Mana kalau dia semaya berdiri tu habis ha. Bengong niat pun tak tahu buat gapo gaha berat. Ha, tu hilang khusyuk. Dan hudur hati. Nah, tu orang panggil atau tafsir pada kata khusyuk. Karena orang panggil khusyuk tu dengan makna hudurul qalb. Nah, hudurul qalb mana iaitu hadir hati mari hati ni duduk sedar ada orang tu tubuh yang duduk dalam ni nah hati tak hadir duduk mana tahu macam ni anaknya hadir hati tubuh duduk duduk semaya hati pun hadir sedar kata duduk hijau semaya itu dia panggil khusyuk atau takut ia musalli akan jatuh ke dalam laut. Tengok. Nah, bukan duk sakit dah. Mana dia semaya atas perahu dah ni. Kalau kita buat buat misal kan. Takut jatuh atas laut. Nah, takut jatuh dalam laut. Semaya atas perahu. Nah. Kalau dia bangun caca kan. Ah, sudah. Belum masuk. Walaupun mampu berdiri pun. Nah, tak ada hak. Boleh duduk kan. Ah, tu takut kan. Takut jatuh dalam laut. Yang duk terang. Orang gayak ni jangan duduk terah nah. Benda kalau orang tak gayak tu dia tak buat ah jatuh mano orang pandai impak tu tak jatuh. Tapi kalau jenis orang takut. Orang takut. Kita tak boleh nak ukur orang tu berani supaya kita takut. Nah. Orang lain buruk orang lain buruk kita buruk kita. Kalau kita boleh impak atas tu tak ada takut jatuh perlu laut. Ah berdiri wajib eh. Tapi kalau orang tu nak bangun jatuh kan tengok tu masyarakat atas dia untuk berdiri ha, kenapa? Atau takut ia musalli akan jatuh ke dalam laut atau karam tak jatuh ke karam mana? Ia bangun kan pecoh ke kapal dia atau perahu dia tu karam dengan dia pakai duduk semaya laut mati gitu kan. Atau berpusing kepalanya musalli. Pusing ni bukan pusing kepala ni. Pusing-pusing ni maknanya pening lah. Itu. Pusing pada tu maknanya pening. Pening kepala. Itu. Atau berpusing kepalanya musalli. Lama tu gambar kepala ni pusing gitu. Mati ya gitu. Pusing kepala tu maknanya pening kepala. Itu. Nah. Atau berpusing kepalanya musalli, yakni pening kepalanya musalli. Atau takut keluar kencingnya musalli. Bagi siapa ni pula ni? Orang yang takut keluar kencing ni. Bagi orang yang silsil bauli. Orang silsil bauli ni mana orang yang dedah-dedah. Tubik tu orang kecincang. Tubik tu orang. Tu minta Tuhan jauh lah penyakit lagu tu. Karena orang silsil bauli ni. Dia panggil taharah dia taharah darurah. Tu silsil bauli tubik kencing sokmo. Silsil madhi tubik air madhi sokmo. Nah, air galak tubik sokmo. Dia tak rasa nak pun. Tak ada geroh ke apa tubik tak ada pakai tu. Nah, silsil apa lagi? Silsil apa lagi? Silsil wadi. Ada juga. Air wadi ni air tubik tiko penat. Tubik sokmo. Nah, bagi, gawe lagi. Silsil dami,
Tubi tangga ni tak ada orang lelaki ni. Orang tina lah silsilah dami. Mana? Istihadah. Tubi tak merah dia. Kenapa dia ni? Itu silsilah dami. Silsil mani. Haa, orang nyanyi. Tubi mani tak mocah. Tubi tak apa. Tak tahu dah ke mana bagai dia tu. Haa, dia cocok sinobek ke kau. Tapi kalau silsil mani, tiap-tiap waktu nak semayah, wajib dia kena mandi wajib. Tu. Nah, orang kena mandi yang wajib. Macam silsil bauli tak wajib mandi. Wajib ambil air semayah aja. Tapi tak boleh nak ambil air semayah sebelum daripada masuk waktu. Kenapa? Karena taharah dia taharah darurah. Maka ad-daruratu la darurata qabla al-waqti. Tidak ada jenis darurat sebelum waktu. Dia bukan macam kita. Kita ni taharah orang yang salim. Nah, orang yang sejahtera. Maknanya tak masuk lagi waktu isyak pun kita boleh. Dah ambil ismayak siap-siap ready dah. Nah, tapi orang taharah lagu ni, taharah darurah ni, tak boleh. Kalau yang ambil ismayak dah pukul 8 ni. Pukul 8.10 masuk isyak. Kena ambil pula ismayak. Kenapa? Air kecing tu pergi kamu. Cak tubik semua. Bahaya tak boleh ambil ismayak lalu pun kita. Masa waktu pun. Dia kena pergi kecing dulu. Nah, tu kena istibrak dulu. Deheng. Habis kan. Lepas tu kena tahafuz. Tahafuz ni maknanya baluk. Tempoh kau baluk dengan supik kau orang kau ikut pandak lah. Asal kau menguraikan air kecing tu tubik. Nah, tu yang orang panggil tak pakai gapu, pakai konek dalam tu relax gitu. Pakai baduk semaya geru basuh habis air. Tak boleh lah. Dia kena pakai apa, kena baluk, kena pakai apa tu, kena ikat dengan jabir kau dengan supik kau dengan plastik pakai paper pula dah. Itulah gitu. Supaya air kecil tu tak tubik, tak tubik keluar. Sebab ikut tubik lah kamu ada orang tu nyakit panggil salsil bauli. Ha, tiba-tibanya kalau dia berdiri, siap beru tubik air kecil. Tu barulah lepas daripada tahafuz barulah boleh ambil air semaya. Sudah ambil air semaya, teruh kena pergi semaya. Tak boleh makan maggi dulu, jemur kain, relax dulu. Nah, tak boleh. Kena teruh pergi semaya. Melainkan nak semaya jemaah. Bolehlah dia tunggu qada tu imam mari. Di mana? Kenapa? Karena semaya jemaah tu tunggu dia berlama-lama dia tu kerana hak bagi semaya apa? Tunggu tu imam mari. Tu dah tu ni. Tu. Ada pun tunggu dengan sambil-sambil tu jemaah kain dulu. Tak boleh. Dah tu ni, kita boleh wakil jemaah lain. Tu. Kalau tidak semaya lalu. Allah. Nah, sudah tu, tak ada habis lah. So wudu tadi, ya boleh buat. Nah, tu tak boleh. Sarak kena semaya pula. Air kecing duduk tubik sama ke ni. Tu orang panggil taharah darurah. Tiba-tibanya bila dia duduk pakai pempoh, gapo duduk supik kat orang. Huduk ni sudah. Kalau bangun ni beru tubik ni. Nah, habis tempoh hari tu. Supik kat orang jadi ikat. Tu. Kalau bangun caca ni tembus ni bau habis hari kecil aku ni. Tiga tu tak ada masalah. Kalau yang mampu berdiri. Tapi oleh kerana ada penyakit tadi kan? Tu maknanya. Atau takut keluar kencing nyonya musalli. Nah, bagi orang yang salisil bauli. Hukum dia sama sebab dia orang masalah tu banyak atau keluar bawasir bagi orang yang bawasir. Orang yang basur, orang yang menyakit bawasir. Tu kalau dia bangun bau tubik bawasir dia. Tu menyakit tu bawasir tu. Dan yang umpama keduanya ikutlah. Umpama keduanya mana? Umpama orang yang salisil bau, orang salisil madhi, orang salisil wadi, ikut. Ataupun salasil reh ketua umum. Salasil reh kok ketua umum.
Ketu perum tubi angin orang tu ketemu orang tak wedi keting. Aduh tu salah sirai dia panggil. Nah, tu. Hah, jawab bagi semua sekali tak deh. Semua sekali jawab bagi dan jika tiada kuasa mu atak kali dan semua masalah-masalah disebut tadi, maka hendaklah, wajiblah ia musalli sembahyang duduk. Ah, kok lagu ni baru boleh sembahyang duduk. Kok lagu ni baru boleh sembahyang duduk. Kok lagu mana? Kok langsung tak boleh nak berdiri. Qada takbiratul ihram tak boleh. Kalau berdiri juga geboh. Hilal khusyuk, tak boleh nak habis hati dia. Nah. Ha tu. Walau kita hair sekalipun, gebohnya orang kita hair tu. Nah, ni. Tu tak boleh. Nah, ataupun boleh berdiri, tapi oleh kerana semaya atas sampan atas perahu yang mabuk gaya. Nah, takut dia bang, takut dia bangun, opluk jatuh. Nah, ni main ombak kocok apa? Nah, orang duk tahu ke? Okay? Ya ada ombak dia ke? Okay? Kalau sungai tu boleh jadi tenang itu, nah boleh ni kalau atas laut tu beru mayong bok dia belum masuk walau boleh diri sebenarnya tapi takut tergelak nah mai duduk ataupun dia takut dia bangun tu juga atas perahu dia tu tembus blok kare sekali dengan sampai dia pakai semaya ni nalilah dalam laut tu sama juga ataupun penipalah nah mabuk. Mabuk laut kan, ni pala ataupun orang tu silsil bauli, silsil reh, silsil wadi, silsil mazi, ikut lagi hak jenis lagu ni, tak boleh nak berdiri. Kalau tidak, cum, tubi abis yang kecil je cum. Nah, kalau dia pakai paper molek, dia yakin kalau berdiri pun tak, tu wajib berdiri tu. Ni kata dia takut tubi yang kecil je tadi. Nah, maka semua masalah tadi hendaklah ia, wajiblah ia musalli sembahyang duduk. Habis. Dan jika lemah ia musalli daripada sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh juga. Tu duduk pun hanyut huyum. Ni tak tahulah. Penyakit pelik benar ni. Nah, duduk pun tak boleh juga. Nah, tu duduk nyanda pun tak boleh juga. Dunduk orang dah hak buat tak sama dengan perbuatan berdiri baik. Nah. Sama. Duduk atas kursi ni tak boleh juga. Rebah tak boleh. Nah. Dan jika lemah ia musalli daripada duduk, maka hendaklah ia musalli berguling atas lambung. Guling bukan suruh bukan gitu. Guling yang nyenggeng lah bahasa dia ni guling. Nanti ni. Nyenggeng atas lambungnya. Nah. Tu. Nyenggeng ni duduk gini ni. Bukan netel lagi ni, duduk gini. Mengiring ah, bahasa kita mengiring ah, bahasa standard lah tu mengiring lah tu nak kata ni menyenggeng. Duduk atas lega gini ya. Sedap nampak menyenggeng tu. Orang Kelantan panggil menyenggeng. Apa tadi mengiring. Mengiring lah. Guling ni mana mengiring. Bukan meletai lagi deh, mengiring dulu. Tak mampu mengiring tu baru meletai. Gitu. Maka hendaklah wajiblah ia musalli beguling, ini mengiring, nah menyenggeng atas lambungnya nya musalli. Lambung mana? Lambung yang kanan. Tu dah. Dan dijadikan mukanya nya musalli dan hadapan badannya nya musalli kepada kiblat. Mana kepala dok ni? Dok gini ya. Nah. Tubuhnya ngadap ke kiblat. Tu. Tapi dan hendaklah ia siapa? Ia yang lemah daripada duduk atau lemah daripada menyenggeng, beguling, mengiring tadi tu, bangun bagi rukuknya nya musalli dan sujudnya qadar dapatannya. Ada. Ni lah yang kata rukun mustaqilah. Bukan tak boleh buat, tak boleh buat habis. Dah. Tak boleh buat diri je kan? Tak boleh buat diri.
rokok biasa dia mampu tak? Mampu wajib kena rokok biasa. Aku tu kan. Ani, sini. Ah tu, dia tak mampu. Nah, rokok abu tak? Ah, rokok kena rokok biasa. Kena rokok gitu dah. Sujud pun dah. Nah, duduk dia tak mampu. Kita kata orang tu dia tak leh kalau duduk, duduk diri lama. Maka dia kodam mana yang mampu berdiri, dia kena berdiri. Lepas tu, dia pun duduk tak kursi. Pak. Terima Allahu Akbar rokok. Dia mampu tak rokok biasa? Mampu. Bangun rokok biasa. Gitu lah. Ha, yang duduk rokok gitu yang rokok kingkong gitu yang ni. Ha, tu lagu tu. Ha, kenapa rukun mustaqil lah. Hak tak mampu, hak tu. Hak lain mampu. Mampu kena buat. Ha, bak tu yang tak gitu lah ni. Ha, tengok. Ha, tu tengok dia kata kena. Ha, dan hendaklah, yakni wajiblah ia musallik bangun bagi rukuknya. Kan hak tak mampu tadi berdiri. Nah. Maka sebab tu dia duduk. Hak tak mampu tadi duduk. Sebab tu dia menyenggeng, dia berguling, mengiring. Nah. Patut rokok yang mampu dah. Kalau dia mampu juga untuk rokok, wajib dia bangun bagi rokoknya. Nah tu. Dan hendaklah wajiblah ia musallik bangun ke bagi ini kerana lam li taklil dia panggil. Bangun kerana apa? Bangun pula kerana rokoknya, kerana nak rokok. Dan sujudnya, kerana nak sujud. Tapi qadar dapatnya, qadar dia dapat. Ha, tu kalau masyakah juga apa pula tak leh. Ha, jadi tiap orang itu dia tak sama masyakah dia. Ada ni, ha, kepayahan dia, kesusahan dia gitu. Habis itu. Dan jika lemah ia musalli daripada sembah yang berbaring atas lambungnya, tak rok nak menyenggeng, nak mengiring pun tak boleh, sakit, maka hendaklah ia musalli, nah, barulah ia musalli itu sembah yang bertelentang atas belakangnya. Oh, tadi mengiring tepi itu, mengiring lambungannya. Nah, tak mampu ke mengiring lambungannya, baru meletak. Ha, baru meletak atas belakang. Itu tidur lah. Macam baru tidur dulu kan. Maka hendaklah, wajiblah ia musalli bertelentang atas belakangnya nyonya musalli. Ha, tu. Lepas tu, pala ia ke mana? Dan mendiri, ini wawul hal. Padahal mendiri ia musalli akan mukanya. Ha, pernah lapik patah tebal sikit lah. Ha, pala tu biar nak tinggi gitu. Ha, tu. Ni nak ngaji lah, takut orang tua kita sakit ke guana ke dah tu ni. Ha, tu boleh kita tu dulu. Ha, ni dah lah mak kita sakit, pas tak semaya pun dah kau nyanyi dia. Mak tak semaya lah, mak sakit. Oh, nyanyi gitu. Oh, paruh anak gong dia. Nah, anak bengong tu. Tu. Ah, nak semaya. Pak cara orang kita betul tila dia mengadak kiblat molek kaki lah waktu pala duduk nuna, pala dia tinggi sikit. Ha, tu. Dan mendiri, padahal mendiri ia musalli akan mukanya nya musalli, dan dua tapak kakinya nya musalli berhadap pada kiblat. Ha, kaki duduk nuna, pala duduk nuna, kiblat duduk nuna. Ha, kau tak duduk gini ni. Pasti tak mampu nyenggeng. Ketika tu mak duduk gitu, ha, pala tak kat tinggi sikit, kaki ngadak kan. Ha, tu lagu tu. Nah, mesti nak ngadak kiblat lah. Ini sakit benarlah ni. Ha, orang tua-tua hok seteruk ke apa kat gini lah. Semaya cara dia nya. Ha, dah. Tu. Baik. Dan dua tapak kakinya musalli berhadap kepada kiblat. Maka memperbuatlah ia musalli dengan rukuknya dan sujudnya qadar kuasanya. Ini tak payah bangun dia ni. Karena baliknya hak jenis tak mampu dah menyenggeng ni. Ha? Baliknya tak boleh belaka dah. Ha, meletak gitu. Nah, jadi sujud je lah ke mana? Ha, tinggi sikit. Nah, ha, kat sikit. Ha, tu. Rokok ya kat sikit. Ha? Sujud ya, tinggi sikit lagi. Ha, isyarat gitu lah. Ha, tu. Semampu dia lah. Ha, tu. Habis itu.
Dan jika tiada, ini tidak mampu langsung. Pala pun tak boleh nak gerak. Ha? Tak boleh nak gerak langsung, teruk habis putih tubuh. Tak boleh nak gerak syarat pala gitu sikit gitu. Tak boleh gerak langsung nak. Nah, ha, lagu mana? Mako. Meisyarat ia musalli bagi keduanya, bagi rokok dan sujud dengan kepalanya. Oh, ni baru kepala. Oh, tadi maknanya kena silap tadi. Kau tadi mana dia kena gi juga lah, kena gi juga. Rokok tu kena gerak dengan tubuh-tubuh juga. Ah, tu. Jadi, nah. Dok mana yang meletak ni, meletak ni. Yang meletak tu kepala yang kena tinggi sikit. Nah. Pas rokok sujud lagu mana? Semampu dia boleh buat, dia buat. Lagu mana? Ha, kena gerak juga. Naik bangun. Nah. Ha, kalau boleh setakat tu, setakat tu. Nah. Kalau tak boleh rasa gerak tu pun, barulah isyaratnya kepala kita ayat tadi. Nah, lagu mana? Kepala. Ha, gitu sikit pala. Ha, gitu. Dan jika lemah juga, ha ni baru ni. Lemah juga pala tak boleh gerak. Mana putih tubuh tu seteruk habis. Dan jika lemah ia musalli daripadanya, daripada mengisyaratkan bagi rokok dan sujud tu dengan kepala, maka dengan kelopak mata. Ha, baru kelopak mata. Ha, tu kita kata kiam tu. Ha. Jelek ke ni? Ha. Lepas tu, rokok, ha, ni apa, ha, pejar sikit. Nah, sujud, ha, pejar berhabi. Ha, gitu. Ha, isyarat dia panggil. Ha, ni. Allah, sakit nak gini ni. Nah, tu. Ha, butung kenal lah kalau orang sakit lagu ni semaya lagi. Nah, ni. Takut pakai tak semaya dia kata. Tu, saya tahu lah tu aku sakitnya. Tu, saya pun tahu mu nak masuk dengan kau tak semaya tu. Itu. Dan jika lemah ia musalli daripadanya, daripada mengisyaratkan ke rokok dan sujud dengan kepala, maka jawab bagi jika, ha, maka dengan ini, maka mengisyarat ia musalli bagi rokok dan sujud dengan kelopak matanya nya musalli. Habis. Sikit lagi. Dan jika lemah, habis dah dulu. Dan jika lemah ia musalli daripada isyarat dengan kelopak matanya musalli. Kelopak mata pun tak boleh. Yes, semua dia ni. Ha. Maka hendaklah wajiblah dilakukan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya nya musalli jua. Ha. Inilah mana? Dengan hati ni. Sehingga lemahnya nya musalli. Habis. Allah, ni wajib syariat semaya ni. Dia boleh nanti orang mengaku dia rapat ke Tuhan tak semaya bebas. Tubuh segar-segar, duduk lepok, kedai kopi, zat okok, surah pendek pakar. Kecek pak Tuhan, makrifat tinggi, pak kemartabat 7, 18, mana 40. Nah, siapa sekarang ni syariat Nabi Muhammad SAW saja. Semaya ni, wajib. Nah, tak boleh dengan kelopak mata, tak boleh. Dia mata, koma lah kita kata. Koma, orang sedar koma lah. Sebab tu orang jaga koma tu, nak royak tu. Masuk ni Zuhur ni ya. Ah, teroyak lah tu. Dia ingat tu dalam hati dia. Kata kebih. Nah, tak boleh kacau ingat lah hati dia. Siapa tak tu wajib lagi. Selagi mana kandung nyamuk dalam tubuh kita. Ini dia katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ibadah olehmu akan Allah Tuhanmu tu hatta ya'tiakal, sehingga mendatangi akan dikau al-yaqinu oleh mati. Mati lagu tak wajib. Selagi mana dia hidup walaupun lagi, walau sakit selagi mana pun, wajib lagi semaya. Allah apa tak tu? Allah. Tak boleh orang ni mengaku kata dia wali. Bukan wali tu kuali. Nah, untuk lepak kedai kopi tak semaya, apa anak murid tanya kenapa syekh tak semaya. Dia jawab, bermula sembahyang itu senama jasmanimu. Nah, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Sibuklah kamu menyuci rohanimu. Oh ayah, macam kita jauhi lama bermula. Tapi kafir tu. Yang ikut falasifah lah panggil tu. Yang bangkit bertemu dengan Allah hanya roh. Nah, bisalah satin kafaral falasifatul aidah id ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Sehingga kaya dikafirkan puak falasafah oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Engkar mereka dengan tiga perkara ni. Mana? Ilmu alam ni baharu, dia kata qadir. Ilmu Allah Ta'ala tahu semua dengan secara satu persatu juz'i.
Ha? Dia kata tak, Tuhan tahu umum, kuli je. Tak tahu secara umum. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit kita dengan jasad padahal sebelumnya kita ialah mayit. Dia kata dah kita bangkit, kalau bangkit pun dengan roh saja. Hai tengok. Ani yang kita pula siapa? Fati. Orang kita ni kalau nak taubat kan ambil tarekat, nak mengaji di surau masjid mana tak sel rendah ilmu zahir kulit. Patut nak kecing kau orang begitu. Kata, Allah. Ani apa cerita ni? Dulu lama dah di Kota Damansara. Syekh. Sin ke syekh. Sin tarekat. Tu. Lekuk mana? Sebab tu Imam Juni Baghdadi kata ni, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa walakin fi'luhu khalifu syari'ah fa'lam annahu syaitan." Kalau mu tengok seorang manusia tu hebat, dia boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air, tapi dia menyalahi dengan syariat Nabi Muhammad. Ni syariat ni. Syariat Nabi Muhammad ajar. Semaya ni wajib sampai tahap ni. Tak boleh buat apa kalau dengan hati. Hati wajib lagi semaya. Ingat, ingat. Lalu dalam hati itu. Okay. Maka kalau dia menyalahi syariat, kata Imam Juni Baghdadi, "Ma'lam annahu syaitan." Tahulah tu nanti setan. Itulah gitu. Habis. Kalau gitu maka tiada gugur. Ha, tengok. Tak gugur. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya, daripada musalli, sekali-kali. Selama mana tak wajib, tak gugur, tak cabut kewajipan syariat je, wajib kita sembahyang selama ada akalnya nyonya musalli. Selama ada akalnya nyonya musalli itu maujudun. Ada lagi maujudun lagi. Oh, pening bercakap gitu. Lihat ni. Selama akalnya itu maujud. Ha, gitu baru sedap sikit. Ha, nah. Buat ada tu. Nah, dua kali ada. Ada tu bahasa Melayu, maujud tu bahasa Arab. Kalau cakap gini, jadi selama-lama ada akalnya itu ada. Dua kali ada. Allah bening. Jadi kata ni. Hak modaknya ada sekali ya. Ikutlah nak mana. Hak mula-mula kau belakang boleh belakang. Hazah salah satu. Baru jomel lagi cakap. Selama-lama akalnya itu maujud. Selama mana akal tu ada. Gitu boleh? Selama ada akalnya itu. Boleh ke tak? Ha, itulah tu. Nah, selama ada akal, tetaplah dipanggil seorang tu mukal. Mukallah. Bila mukallah, tak gugur kewajipan semaya tu walaupun sakit bagaimana sekalipun. Ha, tu. Semaya ni lain sikit kan? Nah, ia tak sama macam puasa. Puasa tak ada hal lah. Masyarakat kita boleh kodok. Haa, tu kan kan? Puasa lah eh. Semaya ni tak boleh. Sebab as-salatu imaduddi. Semaya tu tiang seri agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang mendirikan tiang tersebut, dia mendirikan agama. Nah, tak takbir 14 dah aku tak apa. Tapi dia mendirikan agama. Waman tarakaha, siapa yang tinggal semaya, faqad hadamati, maka dia membinasakan agama dia. Itu. Ah, waktu semaya ni tak leh. Nah, tak leh buat main-main dengan semaya. Nah, puasa pun tak leh juga main, tapi masyakah dia tu luah. Nah. Kuntum ala safarin. Apa dah ayat itu? Tak ingat dah. Ayat Quran tu lah. Untuk cerita pasal puasa tu. Kalau kamu duduk dalam musafir atau sakit. Nah. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka kamu boleh ganti pada hari lain. Itu puasa. Wajib juga. Tapi kita duduk musafir ke ni. Lebih dua marhalah ni. Nah. Masyakkah. Payah. Tak tahu nak siapa maaf. Boleh kita buka puasa. Nah. Atau sakit. Sakit tak boleh lepas roda-roda yang perlu tengah hari tu. Kalau tak buka lagi, ha, nah, mati kalau tidak kak. Sakit gastrik ke apa dah, ha, boleh lah. Tapi jangan duduk makan kedai kopi. Jangan tutup mulut makan sorang. Oh sakit hangat. Nah, ha, tu puasa lega. Kalau kita mampu kodok, kodok lah pula nanti. Nanti hilang penyakit ke mana, kodok. Nah, ha, puasa lah betul. Semaya tak lah semaya. Ha, ini semaya ni Allah besar sungguh lah. Baik, habis. Adapun sembahyang sunat. Semaya sunat. Takut kita kata semaya sunat pula gitu juga. Dah. Maka harus padanya pada sembahyang sunat. Haruskah apa? Boleh duduk.
Itu pakai bagi harus. Harus padanya pada sembahyang sunat oleh duduk, duduk-duduk serta kuasa berdiri. Mampu kita nak berdiri. Tak ada sakit ke apa, saja nak duduk. Pahala kita banyak dah orang. Atau kita malah berdiri nak apa nak sini. Letih sangat. Ikut kita duduk. Nah, atau kita mampu berdiri, tak letih ke apa, nak duduk juga sembahyang sunat. So, tak ada masalah. Dan harus berbaring serta kuasa duduk. Harus juga. Nah, kita tu tak mampu berdiri, kita duduk. Tapi kita mampu duduk tu, tak sih duduk. Nak bagi harus sembahyang sunat boleh. tu tengok. Itu sembahyang sunat. Habis situ. Jadi kira-kiranya sebenarnya kita ni tinggal sembahyang sunat tu, tak ada alasan sebenarnya. Nah. Hamba kata tu sebab halah kita ni kalau sembahyang sunat mari seorang masjid kalau sembahyang sunat. Betul tak? Duduk rumah tak sembahyang sunat dah. Nah. Hatta duduk pondok hamba sendiri pun tak sembahyang sunat. Nah, tapi cuba juga nak buat, tak boleh. Bahaya weh. Nah, sebenarnya tak ada alasan apa-apa. Tak boleh tak sib diri, malah diri, mampu padahal boleh sembahyang duduk. Tapi engkau jadi malah jadi azali lagi. Tinggal juga semuanya sunat. Rugi kita rugi. Allah. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insyaAllah. Bermula. Fasal. Faslun. Bermula membaca Fatihah. Iaitu 10 syarat. Itu ni. Baca teh. Tak ada 10 syarat. Wallahu'alam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi وأجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين